Pertama Quran yang kita baca ni di antara sifat Quran kita perlu. Kita sebut sifat Al-Quran. Salah satu daripada sifat yang ada pada Quran ni, atau kita sebut sifat kalam Allah, iaitu bijaksana. Mana Al-Quran ini bersifat bijaksana. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran ini bersifat bijaksana dalam banyak ayat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada pagi ini kita menyambung pengajian kita tafsir Al-Quran. Surah yang kita baca ni iaitu surah Al-Qasas. Bulan lepas kita telah berhenti ayat ke-6. Ayat ke-6 surah Al-Qasas. Muka surat 386. Dan sambungan pada pagi ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. InsyaAllah. Allah berfirman, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Sebelum kita baca ayat ni lah, beberapa perkara yang nak disampaikan ya. Pertama, Quran yang kita baca ni di antara sifat Quran kita perlu. Kita sebut sifat Al-Quran. Salah satu daripada sifat yang ada pada Quran ni, atau kita sebut sifat kalam Allah, iaitu bijaksana. Mana Al-Quran ini bersifat bijaksana. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran ini bersifat bijaksana dalam banyak ayat lah. Tapi ayat-ayat yang lain, tempat lain. Ini salah satulah, salah satu. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat daripada kitab yang bersifat bijaksana. Hakim makna bijaksana. Jadi oleh kerana Quran ini bersifat bijaksana, maka kisah-kisah yang terkandung dalam Quran, apa sahaja kisahlah yang terkandung dalam Quran, tidak selain daripada kisah Nabi-Nabi, termasuk kisah-kisah binatang sekalipun yang ada dalam Quran ini, semua menzahirkan kepada kita makna kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Dalam bahasa Arab, bijaksana ini bermaksud al-isabah fil qawli wal fi'li. Tepat. Ketepatan dalam perkataan dan juga perbuatan. Itu makna bijaksana. Makna dalam perbuatan dan perkataan dia tu menepati apa yang Allah kehendaki. Menepati apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itu makna bijaksana.
dia bukan menepati dengan akal kita. Ya. Boleh jadi dengan akal kita tu tidak menepati. Ya. Mana dari sudut zahir akal kita kata tidak logik, tidak tepat. Tidak kena dengan akal, tidak kena dengan akal. Tapi itu perintah daripada Allah. Apabila kita buat, walaupun akal kita itu secara zahirnya mengatakan tidak kena lah dengan akal kita, tidak logik, tidak masuk akal. Dalam bahasa kita tidak masuk akal. Tapi itulah kebijaksanaan. Itulah ketepatan dalam amal. Banyak perkara lah, cuma kita tidak sempat urai di sini. Itu yang pertama. Zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada fahaman yang ada pada golongan musyriki Mekah, ya. Musyriki Mekah yang ada pada zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada zaman tersebut, salah satu daripada fahaman dan amalan mereka, perbuatan mereka yang Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, iaitu mereka bunuh anak perempuan. Mereka bunuh anak perempuan. Kenapa mereka bunuh anak perempuan? Sebab mereka benci. Mereka amat membenci. Bukan saja benci, amat membenci anak perempuan. Malu mereka kalau dapat anak perempuan. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Ya, apabila diberi kepada mereka satu berita gembira, berita tentang kelahiran anak lah, berita tentang anak tu secara zahirnya berita gembira, tapi anak tu anak perempuan. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa, apabila diberikan berita gembira kepada seseorang mereka, ya, tentang kelahiran anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, berubah muka mereka itu menjadi gelap. Hal keadaan menahan kesedihan yang teramat sangat. Yatawara minal qawm, mereka menyembunyikan diri mereka itu daripada nak berjumpa dengan kaum. Lalu mereka fikir, ayumsiku ala hunin am yadussuhu fitra, adakah mereka patut memelihara anak tersebut, ya, dalam keadaan terasa hina kerana ada anak perempuan, am yadussuhu fitra, ataupun kita membenamkan saja, ataupun membenamkan saja anak perempuan itu dalam tanah. Mana mereka fikir, nak jaga ke nak tanam dalam tanah? Kalau jaga ni, mana kita kena apa panggil, kena sanggup menahan kehinaan. Mereka berasa hina sangat-sangat. Lalu mereka buat keputusan tanam anak perempuan dalam tanah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, akan ditanya kepada anak perempuan itu yang ditanam dalam tanah dengan sebab dosa apa mereka telah dibunuh. Ini perbuatan musyriki Mekah yang lahir daripada fahaman batil, fahaman salah mereka terhadap anak perempuan. Benci pada anak perempuan. Kita tidaklah sampai tahap benci. Tapi mungkin ada di kalangan kita ni lah. Baru-baru ni pun isteri saya cerita. Dia baca dekat Facebook lah. Facebook yang perempuan ni lah. Grup perempuan ni. Berkaitan dengan apa panggil, hamil ke apa, saya pun tidak tahulah. Ibu hamil ke apa semua. Ada salah seorang ni, ya, Allah bagi anak perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, yang ketiga dapat anak perempuan, perempuan lagi. Sedih dia. Sebab apa? Sebab dia nak anak lelaki. Sedih. Sehingga macam-macam perasaan dia, menyesal lah. Bukan saja dia, dengan suami dia pun kira tak bercakap, dia cerita. Suami pun tak suka. Tapi tidak sampai tahap bunuh lah. Walaupun tidak sampai tahap bunuh, tapi sifat sedikit sebanyak sifat musyrikin itu ada.
sedih dapat anak perempuan. Ya ni, ni cerita lain lah. Bila sampai masa saya, kita akan cerita dengan detail lagi. Jadi oleh kerana ada dalam fahaman manusia ni seperti ni, tambah-tambah musyriki Mekah ni, kenapa mereka tidak suka anak perempuan? Allah cerita dalam ayat lain, sebab anak perempuan ni dari sudut nak jaga, dari sudut nak jaga je, ya, habis banyak harta. Ya, yang dibesarkan fi hilyatin, dalam perhiasan. Nak besarkan dia tu banyak, banyak perhiasan kena beli. Bila kita perhati tengok, betul tu. Pakaian anak perempuan dengan pakaian anak lelaki, beza dah. Ya, lepas tu anak perempuan dia ada lebih lagi perhiasan. Ha, dia gelang kaki lah, gelang tangan lah, orang subang, telinga, macam-macam lagi dah. Mantai. Itu dari sudut, dari sudut, apa ni, nafkah, kita kata perhiasan tu banyak habis. Banyak habis duit lah dalam bahasa kita. Tapi dari sudut jasa tidak ada. Sebab tu musyrikin Mekah ni fikir, kalau perak, kalau pelihara anak perempuan, buang masa, buang duit lah. Sebab mereka tidak dapat memberi apa-apa jasa. Sebab bagi musyrikin Mekah, mereka jasa yang mereka nak daripada anak mereka, iaitu pada keberanian dan kepandaian berfasih. Eh, waktu dia suka anak lelaki, sebab mereka dulu hidup asabiah. Asabiah, salah satu dari asabiah ni mana puak-puak yang banyak lah. Puak-puak yang banyak. Jadi bila ada anak lelaki, dia fikir anak lelaki lah yang boleh membawa, menonjolkan puak dia tu kepada puak-puak yang lain. Anak lelaki, mana anak lelaki tu dia lebih berani, lebih lebih berjasa lah. Dalam bahasa ni lebih berjasa berbanding anak perempuan. Ini fahaman manusia. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cerita banyak kisah orang perempuan. Banyak. Ya. Yeah. Supaya apa? Supaya fahaman batin yang ada dalam hati manusia seperti ini hilang. Hilang. Ya. Yeah. Mana mengutamakan anak lelaki berbanding anak perempuan. Ha, jadi dalam Quran ni Allah cerita kepada kita kisah orang perempuan. Dalam muka surat kita baca ni, ni muka surat 386, surah Qasas. Ada tiga kisah orang perempuan. Kisah ibu Nabi Musa, kisah Asiyah, kisah kakak Nabi Musa. Semua perempuan. Dan ada satu lagi kisah dalam surah Qasas yang kita akan baca nanti tak lama lagi, iaitu anak perempuan Nabi Syu'aib. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah mereka kepada kita ni supaya kita dapat faham daripada perkataan mereka, daripada perbuatan mereka ni bijak. Memang secara zahirnya tu tuan sekalian, orang perempuan dari sudut tenaga nak banding lelaki, lelaki lebih kuat. Tu dari sudut tenaga. Dari sudut kebijaksanaan, tidak semestinya orang lelaki lebih bijak daripada orang perempuan. Sehingga perkataan-perkataan dan juga perbuatan yang dilakukan seperti contoh Asiyah ya, dan juga kakak Nabi Musa dan juga anak perempuan Nabi Syaib, perkataan yang diucapkan oleh mereka ni Allah nukilkan dalam Quran supaya kita yang kemudian ni baca Quran ni ambil pengajaran, perhati, tadabbur lah, tadabbur mana perhati tengok daripada perkataan mereka semua ni. Ya, supaya kita dapat satu pengajaran yang kita boleh jadikan panduan dalam hidup kita. Bijak. Ya. Kekuatan tubuh tidak ada, tapi kebijaksanaan ada. Jadi di antara kekuatan tubuh dengan kebijaksanaan, yang mana yang lebih utama? Ya. Kita nak anak kita tubuh kuat tapi bodoh. Ya. Ataupun dia tidak kuat pun tapi bijak. Sebab bila dia bijak, dia boleh jadi kuat dengan kebijaksanaan dia. Ya. Sebab tu manusia ni banyak perkara dia boleh buat sebab bijak. Dia tidak kuat pun, tapi oleh kerana bijak ada pada dia, dia boleh mengatasi kekuatan. Ya. Kita memang tak boleh terbang seperti burung. Tapi bijak yang ada pada kita ni, kita boleh terbang seperti burung.
kita rekod kapal terbang terbang. Memang kita tidak boleh menyelam dalam laut sebab kita bukan jenis ikan. Tapi kebijaksanaan yang ada pada diri kita ni, kita boleh cipta alat yang bila kita boleh masuk dalam laut. Tak mati pun. Ini kebijaksanaan. Ha, ni ya. Jadi, dalam usaha kita nak jadi bijak ni tuan, usaha kita paling utama adalah mendekatkan diri kita dengan Quran. Sebab bijak ni dia ada dua. Satu, bijak di sisi Allah dan juga bijak di sisi manusia. Bijak di sisi manusia ni tidak semestinya bijak di sisi Allah. Ini, yang kita nak adalah bijak di sisi Allah. Di sisi Allah tu bijak. Ini, jadi Quran ni yang bersifat bijaksana untuk mengajar pembaca-pembaca kitab Quran ni supaya jadi bijaksana. Jadi nak jadi bijaksana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak kita kena faham Quran, kena ikut Quran. Baru bijak. Di sisi Allah lah bijaknya. Ya. Jadi kalau kita ada 40 PhD sekalipun, tapi Quran tak faham, kehidupan pun tidak sama dengan Quran, di sisi Allah dia tidak bijak. Tapi di sisi manusia dia bijak lah sebab dia ada PhD. Manusia ni bila ada PhD dia bijak lah. Kita pun tidak kata dia bodoh sebab dia ada PhD. Orang ada PhD ni orang bijak. Kita tahu bijak dia sebab apa? PhD. Di sisi makhluk lah. Di sisi Allah boleh jadi lebih teruk daripada binatang pun ada. Ya. Kenapa? Sebab perbuatan dia, akhlak dia, percakapan dia tidak menepati kitab Allah. Tidak menepati kitab Allah. Bila tidak menepati kitab Allah, tidak bijak. Dia kena menepati kitab Allah baru bijak. Jadi Allah turunkan kepada kita Quran. Allah perintah kepada kita supaya tadabbur makna Quran. Supaya daripada usaha kita mentadabbur makna Quran ni, kita boleh faham Quran. Dan bila kita faham Quran, kita boleh usaha supaya perbuatan kita dan tutur kata kita tu menepati Quran. Jadi menepati Quran ini akan tercapai bila ada kefahaman terhadap Quran. Kalau tak faham Quran, dia tidak akan boleh usaha. Jadi salah satu ikhtiar kita adakan kuliah tafsir ni untuk masuk seperti inilah. Untuk masuk seperti ini. Jadi selain daripada dalam surah Qasas ni ada 4 kisah yang kita akan baca nanti. Ya, pendek-pendek. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita. Kisah ibu Nabi Musa, kisah isteri Firaun, kisah kakak Firaun dan kisah isteri anak perempuan Nabi Syaib. Dan dalam surah lain banyak lagi Allah Subhanahu Wa Taala cerita. Banyak lagi. Seperti kisah Maryam. Kisah Maryam ni ada satu surah khusus, surah Maryam. Ya. Tu juga perempuan. Maryam pun perempuan. Dan ibu Maryam dalam surah Ali Imran, ibu Maryam. Bijak. Sebab tu lahir anak dia tu Maryam. Ya, Maryam pun bijak. Ya. Ya, dan lain kisah Bilqis. Kisah Bilqis. Walaupun ya Allah cerita ketika Bilqis memerintah negeri Sabak tu dia kafir, tapi kafir pun bijak. Ya, walaupun kafir bijak. Jadi perbuatan Bilqis itu menjadi panduan kepada sebahagian manusia. Jadi permulaan dia tu kafir, tapi kebijaksanaan dia tu akhirnya membawa dia kepada masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Bilqis ni. Ya. Jadi kita kalau boleh anak perempuan ni, maksudnya bak anak ni rezeki. Kita tak boleh pertikaikan anak lelaki lebih baik ke anak perempuan. Kita nak anak perempuan, nak anak perempuan. Allah sebut dalam Quran. Ini Erika. Dia sebut. Surah lain lah. Surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala sebut qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Satu ayat tu Allah taala sebut
5 atau 6 ciri mereka yang bunuh anak. Maknanya sifat-sifat negatif. Pertama Allah sebut qad khasira, telah rugi orang yang telah membunuh anak mereka. Yang mereka bunuh tu anak perempuan. Tapi sebenarnya tak kira anak perempuan ke, anak lelaki ke, rugi. Qad khasira alladhina qatalu auladahum, telah rugi mereka yang telah membunuh anak mereka. Safahan, bodoh. Bighairi ilmin, tidak ada ilmu mereka ni. Wa harramu ma razaqahumullah, mereka nak menghalang rezeki yang Allah nak bagi pada mereka. Tengok, Allah nak bagi rezeki pada mereka melalui anak. Anak tu rezeki dan anak tu boleh bawa rezeki. Iftira'an 'ala Allah, sangka, salah sangka mereka terhadap Allah. Qad dallu, telah sesat mereka. Wa ma kanu muhtadin, tidak terpimpin pun mereka dalam perbuatan mereka tersebut. Tengok satu ayat. Dalam satu ayat tu Allah Taala telah menempelak perbuatan-perbuatan mereka yang membunuh anak. Sebab tu kita dalam membuat keputusan nak go-go anak, tak mahu anak ni, kena fikir 4 juta kali dulu tuan-tuan. Sebab kita tidak tahu boleh jadi anak yang kita tak mahu ni kan. Oh, tak mahu dah anak, pakai kira 4 orang aja. Kita tahu dah anak kita yang 4 orang yang sudah ada ni, dia bagi rezeki pada kita, ataupun anak yang kelima ni. Kita tidak tahu tuan-tuan. Boleh jadi anak 4 orang ni tak memberi apa-apa faedah kepada kita. Yang kelima ni, yang kita tidak mahu ni. Yang asalnya kita tak mahu, tak mahu. Allah bagi pada kita. Kita tak tahu. Kan? Adakah ramai-ramai anak kita semua beri faedah pada kita? Kita juga tidak tahu. Tidak semestinya ramai. Kita ada 10 orang anak, 12 orang anak. Semua beri faedah pada kita. Tidak. Ada sebahagian manusia, anak dia bunuh dia. Ha? Anak bunuh mak. Anak menyusahkan mak. Sehingga anak tu, baik aku tak dapat anak lagu ni. Kalau boleh anak seperti ni. Ha, kita tak tahu. Rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ya. Dan kita tengok berapa ramai. Ya. Kadang-kadang ni universiti tu, ada PhD. Perempuan. Ya. Bijak-bijak perempuan. Lepas tu jangan pinggir perempuan. Dan kita pun, kata perempuan, isteri kita pun perempuan juga. Ha, ya. Waktu idea-idea daripada isteri itu kena dengar. Boleh jadi idea dia tu lebih tepat daripada idea kita. Kena dengar. Memang kita sebagai orang lelaki ni yang buat keputusan. Suami kan. Tapi dengarlah sepatah isteri. Boleh jadi idea dia tu lebih tepat sebab dia cerdik. Dia cerdik-cerdik tu dia. Tapi kuasa tu memang pada kita cerdik. Tak semestinya suami ni lebih cerdik daripada isteri. Tak. Isteri tu lebih cerdik lagi daripada suami. Nah, ni, ini perkara penting yang perlu kita faham. Daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat ini insyaallah. Wa auhayna ila ummi Musa. Kami telah memberi wahyu. Ilham. Wahyu di sini makna ilham. Ini perbahasan ulama lah. Ya. Tidak penting untuk kita sampaikan, tapi oleh kerana ada perbahasan kita sebutlah juga. Sebahagian daripada ulama mengatakan di kalangan nabi-nabi ni ada perempuan. Ada perempuan di kalangan nabi. Ha, dia, pendapat mereka lah. Mereka berdalilkan ayat yang kita baca ni lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa awhayna. Wa awhayna dalam bahasa Arab ya, dari sudut makna dia kami mewahyukan. Sebab Allah guna lafaz ni dalam ayat yang lain untuk nabi-nabi. Untuk nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kami mewahyukan, wa wahyana, kami telah mewahyukan kepada Musa, kepada Ibrahim dan sebagainya. Allah guna lafaz wah auha. Auha makna mewahyukan. Jadi mereka mensabitkan ibu Nabi Musa dapat wahyu. Mereka mensabitkan ibu Nabi Musa dapat wahyu. Bila dapat wahyu, maka dia seorang Nabi. Tapi tidak Rasul, Nabi. Ya. Jadi apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi ini untuk diri dia. Dia tidak ada kewajipan untuk menyampaikan risalah. Dia ada dua istilah. Satu Nabi, satu Rasul. Nabi ini nisbah kepada lantikan. Allah pilih, Allah lantik Nabi.
dan nisbah kepada tugasan, dia panggil Rasul. Rasul ni mana utusan. Daripada Nabi ni, Allah utuskan dia untuk menyampaikan risalah. Jadi tugas ni tidak ada pada Nabi dari kalangan perempuan. Kan? Tapi dia seorang Nabi. Kenapa dia seorang Nabi? Sebab dia terima wahyu. Hanya Nabi saja menerima wahyu. Selain daripada Nabi tidak menerima wahyu. Ya. Ini pendapat sebahagian ulama lah. Ya. Tetapi majoriti ulama tidak terima. Kenapa? Sebab ya, yang jelasnya Nabi itu adalah lelaki. Itu sudah jelas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat rajulan di kalangan lelaki. Pertama, yang kedua auha ni tidak semestinya makna wahyu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan kalimah auha untuk binatang. Seperti mana dalam ayat yang imam kita baca pagi tadi, surah An-Nahl. Pagi tadi imam kita baca surah An-Nahl. Ya, ayat pertama tu imam kita baca wa auha rabbuka ila an-nahli wa auha rabbuka ila an-nahli telah mewahyukan Tuhan kamu wahai Muhammad telah mewahyukan, bukan telah mewahyu, kita tidak terjemah telah mewahyu, telah mengilhamkan. Jadi wa auha dengan makna ilham. Ya, sebab kalau kita terjemah telah mewahyukan kepada lebah, itu binatang. Nahl itu makna lebah. Takkan kita nak kata lebah itu jadi Nabi? Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala guna lafaz awha, mewahyukan. Jadi oleh kerana Allah guna lafaz awha kepada lebah, maka kita terjemah awha itu dengan makna ilham. Mana Allah mengilhamkan kepada lebah ni untuk buat rumah dia di bukit-bukit. Ya, pokok-pokok dan sebagainya. Ya. Jadi perbuatan lebah itu berlaku kerana ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dalam ayat ni juga kita terjemah ilham. Ya, auha dengan makna ilham. Jadi kita tidak boleh terjemah mewahyukan. Sebab mewahyukan itu mana ilham berbentuk wahyu. Ya. Sebab kepada Nabi juga Allah bagi ilham. Tapi ilham tu adalah wahyu. Selain daripada Nabi, Allah bagi ilham. Kan? Ilham mana cetusan hati. Cetusan daripada hati. Kan? Timbul daripada hati dia nak buat sesuatu. Satu perasaan yang timbul. Sebelum berlaku satu perbuatan tu, dia ada ilham. Perasaan. Kan? Jadi perasaan tu siapa campur? Allah campur. Allah Subhanahu Wa Taala campur. Jadi kita jemah ilham. Ha ni ya. Itu cuma berbeza ilham ni. Ilham di ilham juga bahasa Arab. Alhamna. Kami meilhamkan. Itu bahasa Arab. Ya. Jadi ilham ni untuk kebaikan. Ilham ni untuk kebaikan. Untuk kejahatan, dia tidak panggil ilham. Ya. Dia tidak panggil ilham. Untuk kejahatan, dia panggil hasutan. Hasutan tu daripada iblis. Ilham tu daripada malaikat. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dan kurniakan kepada kami ilham daripada malaikat yang dekat kepada kamu. Mana timbul dalam hati kita ni satu perasaan nak buat baik. Itu dia panggil ilham. Ha, yang kedua, timbul dalam hati kita ini satu perasaan nak buat buruk. Nak zina, nak mencuri. Itu dia panggil hasutan. Hasutan tu daripada syaitan. Wa inna zara minas syaitani nazrun fasta'iz billah. Apabila syaitan itu menghasut manusia dengan satu hasutan, timbul dalam hati dia, fasta'iz billah. Maka minta perlindunganlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebelum berlaku dua perbuatan ni, sebelum berlaku perbuatan, dua jenis perbuatan, dia akan ada tu. Dia panggil sama ada ilham ataupun hasutan. Nah, mencuri. Mencuri itu perbuatan. Sebelum mencuri itu, dia ada satu dorongan untuk mencuri. Keinginan untuk mencuri.
timbul dalam hati dia. Contoh dia tengok duit, saya nak ambil duit itu. Jadi nak ambil duit itu hasutan daripada syaitan. Jadi hasutan itu tidak berasal lagi. Kan? Mana timbul keinginan. Timbul keinginan nak buat dosa. Timbul keinginan nak buat dosa ni tidak berdosa lagi. Dia berdosa apabila kita buat keputusan daripada tadi, mana daripada keinginan tadi. Keputusan. Contoh dia tengok seorang perempuan. Timbul dalam hati nak berzina. Timbul dalam hati nak berzina tu dia tidak dosa lagi. Kan? Dia panggil keinginan. Ham, keinginan. Daripada keinginan ni, dia membawa kepada azam. Azam. Azam ni mana keputusan daripada hati. Keputusan daripada hati. Mana hati yang keputusan, saya nak berzina. Jadi keputusan hati tu adalah dosa. Adalah dosa. Walaupun zina tidak berlaku lagi. Ha, ni ya. Jadi dia pun pergi. Pergi nak berzina. Tiba-tiba mati dia. Tiba-tiba mati. Jadi mati dalam usaha nak berzina. Walaupun dia tidak berzina lagi. Dia mati dalam usaha nak berzina. Kan? Allah tak nak kira dosa. Tapi dia tidak berzina lah. Tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak baik. Kan? Dia tengok tabung masjid. Tengok tabung masjid. Timbul keinginan nak curi tabung. Timbul keinginan tidak berdosa lagi. Daripada keinginan tersebut, dia tidak menjauhi. Maksudnya dia tidak mengelak. Dia kata, saya nak curi. Saya nak curi. Itu keputusan hati. Azam dia panggil azam. Lalu dia pun bergerak. Dia bergerak. Dia tuju kepada tabung. Dia tuju kepada tabung. Bawa nak masuk tangan dalam tabung. Nak curi duit ni. Tiba-tiba mati. Mati dalam masjid. Orang dia ingat nak dia mati dalam keadaan baik kan? Sebab apa? Dalam masjid ni. Tapi Allah Maha mengetahui hal keadaan dia mati tu dia nak berzina. Tempat tak penting. Sebab tu Allah hukum manusia mati ni bukan berdasarkan tempat, keadaan dia mati. Dia mati dalam masjid tapi niat dia nak curi, Allah kira dia curi. Kan? Mati Mekah. Tapi pergi Mekah tu untuk niat mencuri. Niat nak curi? Ada. Kita tengok orang semua orang pergi Mekah ni. Buat ibadat semua ke? Kan? Ada di kalangan manusia ni. Ni pergi sana. Niat curi. Niat nak menipu. Niat nak rapuk harta manusia. Jadi mati Mekah. Oh kalau macam tu ramahlah. Mati Mekah masuk syurga semua. Tak. Ya. Allah tidak mengira tempat. Allah kira keadaan. Dan manusia dibangkitkan di padang mahsyar nanti tu daripada kubur dia dalam keadaan dia tu mati. Ya. Ini dipanggil ham. Dipanggil ilham, cetusan hati. Ya. Jadi Allah Taala sebut wa auhayna, kami telah mengilhamkan kepada ibu Musa an ardi'i, susuilah anak kamu itu Musa. Kita sudah baca sebelum ni. Ya. Fir'aun telah buat keputusan. Saya sudah cerita dah dalam kuliah sebelum ni. Ya, buat keputusan. Setahun dibunuh anak lelaki, setahun dibiarkan hidup. Setahun dibunuh anak lelaki, setahun dibiarkan hidup. Harun, Nabi Harun, dia lahir dalam keadaan tidak berlaku pembunuhan. Dia selamat. Ya. Takdir Allah, Nabi Musa, dia lahir pada tahun pembunuhan. Tahun pembunuhan. Ya. Jadi Nabi Musa, mana bayi Musa ni, Musa tu dia kena dibunuh. Dia kena dibunuh. Ha, ya. Jadi ibu Musa berada dalam keadaan bimbang. Tentang Harun tu tidak bimbang, tentang Musa tu bimbang. Sebab Musa dilahir pada tahun pembunuhan. Ha, ya. Spy-spy Fir'aun ramah untuk siasat tengok. Ya, mana-mana perempuan yang lahir pada tahun itu tersebut akan dibunuh perempuan tersebut. Bukan perempuan, anak tersebut akan dibunuh. Jadi Musa bakal dibunuh. Musa bakal dibunuh. Ya. Jadi ibu Nabi Musa berada dalam keadaan bimbang. Ya, kan? Nak buat macam mana kepada anak dia ni?
Ya. Cuma Allah Ta'ala wahyukan an ardi'i, ya, wahai ibu Musa, susuilah anak kamu itu. Ya. Selagi mana kamu boleh menyusu, susu. Atau maksud dia, selagi mana kamu boleh susui anak kamu itu, kamu susui dia. Sampai bila? Kan? Sampai bila-bila? Selagi mana kamu boleh. Cuma fa idza khifti alaihi, apabila kamu berasa bimbang sesuatu perkara buruk berlaku ke atas kamu, maknanya anak kamu tu akan dibunuh, fa alqihi fil yam. Kamu lepaskanlah dia di sungai Nil. Ini ilham Allah bagi. Ya, kalau dalam bahasa kita agak, tak apa kita susu dulu. Kalau tiba-tiba tentera Fir'aun masuk nak bunuh anak ni, jadi kita lepaskan Musa ni ke sungai. Cuma dalam tafsir adalah cerita dengan lebih detail lagi. Dia telah sediakan bekas siap-siap. Sebab rumah Nabi Musa ni berdekatan dengan sungai ni. Jadi persiapan sudah diadakan oleh ibu Musa. Ibu Musa telah sediakan bekas yang terapunglah untuk letak Musa AS dalam bekas tersebut dan diikat tali. Mana sekiranya tiba-tiba tentera Fir'aun masuk ni, dia lepaskan tali tersebut. Biar hanyut. Jadi Allah timbulkan ilham dalam hati hati ibu Musa ini, ya, untuk kebaikan ibu Musa, untuk menyelamatkan Musa. Jadi kamu lepaskanlah dia fil yam. Yam di sini makna sungai Nil. Ya. Wala takhafi wala tahzani. Jangan kamu berasa takut dan jangan kamu bersedih apabila kamu lepaskan anak kamu ini di sungai tersebut. Ya. Ini pujukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rasa takut, jangan rasa bimbang. Ini satu kekuatan yang Allah bagi kepada ibu Musa untuk buat seperti ini. Berat tapi kena buat. Nah, seperti mana seorang ibu nak berpisah dengan anak dia, tidak ibulah, ayah sekalipun, nak pisah dengan anak dia. Sayang kepada anak, kalau boleh tidak mahu pisah. Tapi kerana kebaikan anak ni, sanggup juga kita berpisah untuk tinggal anak kita di asrama. Ini satu kekuatan yang Allah Ta'ala bagi untuk kebaikan anak. Jadi untuk kebaikan kan, anak dia, Allah bagi ilham seperti ini. Cuma kekuatan yang Allah bagi kepada ibu Nabi Musa ni alaihissalam, dia terfikir, ya, anak dia ni kira-kiranya dihukum bunuh lah. Berdasarkan akta yang ada dalam kerajaan Mesir ketika itu, mana-mana anak yang lahir pada tahun ini bunuh. Maknanya anak dia ni sudah dihukum bunuh. Maknanya mati ni kira-kiranya sudah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang Fir'aun lah. Jadi kalau dia jaga anak dia, tidak dilepaskan dalam sungai, anak dia pun mati juga. Anak dia akan mati. Kalau dia lepaskan dalam sungai tu, kan, kebarangkali yang untuk mati tu lebih sedikit. Kan? Sebab apa? Boleh jadi anak dia ni akan diambil oleh siapa-siapa. Kan? Ataupun kalau mati pun, dia sanggup mati dalam keadaan dia tidak tengok anak dia dibunuh. Kan? Katalah mati lemah dalam sungai. Tak apa. Biar lemah dalam sungai daripada dibunuh oleh Fir'aun. Jadi melihat anak mati depan mata ni tak sanggup. Kan? Jadi nisbah untuk menghilangkan duka cita yang besar, ya, Allah Subhanahu wa taala adakan jalan supaya berlaku duka cita yang kecil. Kan? Mana tidak berlaku duka cita yang besar. Sebab kalau tidak dilepaskan dalam sungai ini, maka dalam rumah ni tentu matilah. Hop, kita kata kebarangkali yang mati ni 100% kebarangkali yang dia mati. Dan kalau mati anak depan mata ni, seksa. Tak sanggup tengok kita. Jadi lepas anak dalam sungai tu apa, boleh jadi anak tu selamat, boleh jadi anak tu mati. Kalau anak tu mati sekalipun, rela tengok. Mana rela mati. Maknanya dia merelakan anak dia mati, hal keadaan mati lemah,
atau dia tidak tengok daripada dia mat, anak tu mati depan mata kerana dibunuh oleh Al-Gojo, Al-Gojo Fir'aun ni. Ini cetusan hati yang kita, yang biasa-biasanya manusia ni akan buat keputusan. Ini ya. Tapi kekuatan Allah bagi ilham ni, ilham yang beri kekuatan kepada ibu Nabi Musa untuk dia berbuat sedemikian ni, apa dia? Ini Allah sebut dalam Quran, inna radduhu ilaik, sesungguhnya kami pasti, sesungguhnya kami pasti, sebab ibu Nabi Musa ni orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut beriman, maknanya dia yakin dengan Allah, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi ilham kepada dia bahawasanya anak dia ni Allah akan kembalikan. Allah bagi tahu inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami pasti akan mengembalikan anak kamu kepada kamu. Waja'iluhu, dan kami pasti akan menjadikan anak kamu nanti minal mursalin, dari kalangan rasul-rasul yang kami utuskan kepada manusia. Maknanya ilham yang Allah campurkan dalam hati ibu Nabi Musa yang memberi kekuatan. Ada perasaan. Maknanya walaupun dia lepaskan, tapi lepaskan dia satu masa nanti, anak dia akan kembali kepada dia juga. Jadi kerana ilhamnya ada seperti inilah, dia lepaskan anak dia dalam dalam sungai. Cuma beza ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi atau golongan mukarrabin dengan ilham yang Allah bagi kepada manusia biasa, bezanya tepat dan tidak tepat ya. Kalau kepada Nabi, memang tepat. Memang tepat. Sebab tu kita sebut, kalau Nabi itu ilham yang Allah bagi kepada Nabi, wahyu. Dan semua perkara yang dilakukan oleh Nabi, Nabi SAW lah, perbuatan dan juga perkataan dia itu wahyu. Allah sebut dalam ayat lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur melalui nafsu dia, tidak. Dan tidaklah percakapan dia itu melainkan percakapan itu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilham yang Allah bagi pada Nabi itu kita sebut sebagai wahyu. Dan wahyu tidak ada tidak tepat, semua tepat. Itu untuk Nabi-Nabi. Yang kedua, golongan mukarrabin. Dia manusia biasa, tapi dia mukarrabin. Mana orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham yang Allah bagi kepada golongan mukarrabin ni, ya, kebanyakannya tepat. Kebanyakannya tepat. Waktu dalam ulama sebut, firasatul mu'min haqqun. Firasat orang mu'min ni, dia betul-betul firasat dia. Itu mukmin, mana orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia biasa yang tidak nabi ni dia ada tiga golongan. Allah sebut dalam Quran. Tiga golongan. Satu golongan muqarrabin, mana golongan yang betul-betul dekat dengan Allah. Wa minhum muqtasid. Pertama, minhum sabiqum bil khairat. Sebahagian daripada manusia ni dia berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Ini golongan mukarrabin. Maknanya mereka ni hidup mereka buat kebaikan ya. Semua jenis amal dia buat, fardu pun dia buat, hak sunat pun dia buat. Hidup dia daripada pagi sampai ke malam penuh dengan amal, amal kebaikan. Ini mukarrabin dia panggil. Wa minhum muqtasid, dan sebahagian manusia sederhana. Manusia biasa ni, peringkat manusia biasa, sederhana. Sederhana ni dia buat perkara-perkara penting ya dalam agama. Tidak semua amal dalam agama tu dia buat. Tapi yang penting tu dia buat. Hak fardu tu dia buat. Sunat sikit-sikit dia buat. Sunat dia punya sunat muakkad dia buat. Okay. Tapi bukan semua. Ada juga amal-amal yang sunat dia tidak buat. Tapi fardu dia tidak tinggal. Itu muktasid dia panggil. Sederhana. Dan wa minhum zalimu li nafsi. Dan sebahagian daripada manusia ini ada golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Kebaikan pun dia buat, dosa pun dia buat. Ini tiga jenis manusia. Umat Nabi SAW.
kita golongan mana, kita buat keputusan sendiri. Cuma kita nak cerita ni, golongan muqarrabin, ilham yang Allah bagi pada mereka, kebanyakannya tepat. Dia tidak semua tepat, tapi kebanyakannya tepat. Hok jenis semua tepat ni, nabi-nabi sahaja. Kan? Dan ilham yang Allah bagi pada manusia biasa yang tidak muqarrabin, macam kita ni, kadang-kadang berdosa, kadang-kadang beramal, kadang-kadang malah. Tanya rajin-rajin, tanya malah-malah. Dia boleh jadi tepat, boleh jadi tidak tepat. Boleh jadi tepat, boleh jadi tidak tepat. Tapi ilham tu berlaku juga kepada kita. Cetusan hati. Daripada cetusan hatilah membawa kepada perbuatan kita. Perbuatan kita, sesuatu lah. Sesuatu perbuatan kita. Jadi, kita akan baca akan datang ni. Hari ni tidak sempat lah. Ibu Nabi Musa ni muqarrabin. Golongan muqarrabin. Golongan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sebab Allah sebut, inna radduhu, sesungguhnya kami akan kembalikan anak kamu ni kepada kamu. Waja'ilu minal mursalin. Dan kami akan jadikan dia ini dari kalangan Nabi-Nabi. Jadi perasaan ni ketika tu anak dia tidak Nabi lagi. Masih bayi lagi. Tapi satu masa nanti memang berlaku. Anak dia kembali kepada dia. Anak dia, bayi Nabi Musa tu kembali kepada dia. Dan akan datang ni dia menjadi seorang Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu benarnya janji Allah. Daripada kisah kita baca ni. Wahai manusia, kamu perhati benarnya janji Allah. Ini salah satu janji Allah kepada ibu Musa. Jadi apa yang Allah janjikan kepada ibu Musa tu benar-benar berlaku oleh kerana kan Allah, mana selain daripada janji ni, banyak lagi janji-janji Allah yang lain yang Allah sebut dalam Quran. Dan semua perkara yang Allah Ta'ala janjikan pasti akan berlaku. Sebagaimana benarnya janji Allah berlaku kepada ibu Musa, begitu juga janji-janji Allah yang lain yang Allah janji dalam Quran pasti akan berlaku. Janji Allah untuk memberi syurga kepada orang beriman. Janji Allah untuk azab mereka yang melakukan dosa. Janji Allah untuk mengadakan akhirat. Ini semua janji-janji Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kamu tidak boleh kata tidak berlaku. Ataupun mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku, tidak. Dia pasti akan berlaku. Sebab ini satu janji yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji di dalam Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan memungkiri janji. Allah ni bila dia berjanji, dia tidak akan mungkir janji. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita. Kita berhenti ayat yang ayat 7 pada pagi ini insya-Allah. Dan insya-Allah dalam kuliah kedatangan ini kita sambung ayat seterusnya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah, minta maaf dari tersilap. Kita berjumpa lagi bulan hadapan kalau tidak ada apa-apa insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.